Hai, assalamualaikum tuan-tuan. Sekarang dalam keadaan hujan yang turun di kawasan ini ya. Kalau nampak di baju tok tu pun ada kesan basah. Kami bertiga ni basahlah juga ya. Jadi macam mana pun jambul tok tetap steady di atas tu. Okey. Sekarang kami berada di lokasi yang kedua berhampiran dengan Banglo Patung yang dinamakan Banglo Sihir. Okey. Tanpa membuang masa, Tok akan melakukan salam perkenalan di sini dan kemudian kami akan terus masuk explore di dalam banglo yang dinamakan Banglo Sihir. Okey, sebelum terlupa, Tok juga tak pasti bagaimana nama sihir ini boleh ada di dalam banglo ini. Adakah ownernya dulu mengamalkan sihir? Wallahu a'lam. Kami pun tak tahu. Ini berdasarkan mulut ke mulut ya. Jadi kalau benda rumus, jangan kita pegang. Dengar saja, percaya jangan. Tapi apa yang terakam di kamera lensa kami ini, itu kena percaya. Itu siaran langsung walaupun bukan buat live. Ya, apa yang ternampak, apa yang terdengar, itu yang benar. Okey, tanpa buang masa, tuan-tuan, jangan lari. Kita jumpa sebentar lagi ya. Banyak kelawar di sini. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Bismillah. Allahu akbar. Pergi kanan dulu. Rumah ini pernah didatangi juga oleh Syukri Vlog ya. Jadi Tok bercadang memanggil beliau untuk menyertai membuat satu kolaborasi bersama dengan tim Tok agar beliau tidak kesorangan dan dapat pergi ke ruang-ruang yang beliau rasa susah nak pergi. Kita saling bantu-membantu ya. Okay, ini sekitar luarnya ya. Tadi masa Tok mula-mula sampai di pondok itu ya, ada sesuatu yang sedang memerhati kami. Jam 32 minit petang, kami cuba habiskan tinjauan pada siang ini sebelum menjelangnya masuknya waktu maghrib ya. Lawa dia melilau-lilau terbang ya. Assalamualaikum. Bismillah. Allahu akbar. Ada lagi syuk. Mungkinlah ada sesuatu kejadian kat kolam tu. Pocong yang Tok bagi tahu itu tu. Ada lagi dekat area kolam tu. Baru tadi Tok nampak. Biasalah dalam rakaman ni tak masuk. Kalau masuk okey lah tu. Dia tak mau masuk. Bebek jangan terpijak mentol bawah ni. Okey, kita ke ruangan seterusnya. Tak ada banyak benda yang boleh dilihat di sini. Okey, sebentar lagi kita akan pergi ke luar itu. Lain sikit suhu dia. Assalamualaikum. Sebab dia berhampiran dengan yang syuk tak perasan. Dia sejuk sikit sini. Di sini syuk.
Cuk sini. Ah, bukan nak bagi nampak. Masa kamu jalan gitu lagi, ada rakaman tu ya. Kemudian kamu ada jalan tepi ni, masa kamu di situ tu, eh, yang ada tok suluh lampu tu, kocong tu dia berdiri situ je. Oh. Ah, nampak. Situ saja. Kemudian bila kamu melangkah kembali ke sini, dia beralih ke situ. Ah, sana tu. Adalah satu kejadian yang kita tak tahu kan. Okeylah. Bunyi je tadi. Ha? Ada? Bunyi dia tadi. Bunyi ada? Tadi. Kan. Oh. Kan maksudnya tu tadi. Itu rezeki tu. Tok tak dengar pun. Ha, bila rezeki orang yang mendengar tu nanti dia nampak lah. Okey. Patutlah namanya sihir ya. Macam-macam. Ni nanti kita pergi. Suhu sini sangat-sangat sejuk. Ni ada sesuatu yang Syuk tak perasan itu. Tok dah bagi tahu. Bawah tangga. Rumah ini auranya pun boleh tahan ya tuan-tuan ya. Assalamualaikum. Lagi sejuk di sini. Yalah, kita bersangka baik itu faktor hujan lah ya. Oh, belum lagi rakam ke sini, okey. Okey tu. Okey. Ini jam 6:30 petang pun dah gelap ya tuan-tuan ya. Ada bunyi di sana. Kalau binatang silakan lalu. Kalau makhluk halus silakan lalu juga. Jangan bertembung dengan kami ya, terutama dengan Tok. Oh, notel lah Syung eh. Tempat ni lagi ni lah. Tok dapat detect lagi kekerasan. Sabar Syung, leka cemas sangat. Okey. Ini bila air. Ada dalam kawasan banglo ni Syuk tak masuk ruangan ke semua berjaya? Ada bilik dah atas. Atas kan? Turun ke sana Syuk tak pergi kan? Pergi. Pergi bilik yang sebelah dia. Yang menaik tangga ada bilik sebelah kiri. Oh, okey, okey. Yang Syuk ada dengar apa ni? Ada orang naik tangga. Yang tu yang satu lagi. Oh, satu lagi. Okay, nanti bagi tahu ya. Okay. Ada dia ada bau dalam bilik ni. Assalamualaikum. Harum, Tok ada bau. Kekalkanlah bau wangi itu ya. Jangan tukar bau busuk. Tok tak suka yang bau busuk-busuk ni. Kekalkan bau wangi anda. Ya. Bermakna Tok akan notice kalau kamu bertukar bau busuk, kamu terasa kamu diancam. Tok tidak akan mengancam kamu. Kekalkan bau wangi. Ya. Dah aku kena membebel pula pasal benda ni. Tok tak nak cakap banyak, sorry. Okey, itu kawasan kolam renang ya. Malam nanti kita lihat adakah ada sesuatu berdiri di situ. Slide yang tu guna sekarang ya. Alhamdulillah. Ada ruangan lagi ke sebelah sana? Kalau tak ada kita boleh keluar sini. Ada yang rumah tak siap apa ya? Ah, tu kejap lagi. Kita keluar sini. Oh, hujan pula. Tak boleh juga nak keluar tuan-tuan. Kita bergambar dari sini je lah. Okey. Swimming pool. Bukan sekadar swimming pool, tuan-tuan, mana yang boleh melihat, pandang dengan teliti. Apa selain swimming pool di sini? Jom.
kita naik dulu. Lepas naik, kita turun ke sini. Kemudian last kali yang dekat pos tadi tu, ya. Okey, jom. Sekarang, oh ada jam 6.40 dah. Mari. Bismillah. Maghrib semakin hampir. Untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk share sikit ilmu, ya. Bila maghrib semakin hampir, bermakna kalau tuan-tuan yang suka melepak di luar suatu maghrib, tuan-tuan berkemungkinan berlaga dengan makhluk gaib yang sedang melakukan pertukaran shift. Jadi berhati-hati, jangan sampai berlaga dengan mereka. Kanan. Assalamualaikum. Yes, bismillah. Allahu Akbar. Bersih bilik ni. Bilik bersih banyak, Syuk. Faham ya, masuk bilik bersih tu. Haa. Assalamualaikum. So bilik ni panas. Okey, bilik jin. Jin kan panas. Oh, berkongsi-kongsi dia, ya. Kira tu. Jom belum. Assalamualaikum. Oh, ini dah pergi tadi. Haa, terkeliru. Kita masuk sini, area. Patutlah macam pernah tengok bilik ni. Bilik mana, Syuk? Ni. Pasal keringat baik-baik bawah sana. Oh. Baca ni, tuan-tuan. Tak tahu siapa yang lekat kan ni. Sekejap, Okey. Tu dia kejap. Kita fokus sikit. Kat sana. Beware of angry spirits. Kejap. Tuan-tuan tak nampak ni. Sebab dia rapat sangat, dia tak fokus lagi ni. Tuan baca je lah. Beware of angry spirits if your niat is bad. Too robust. Maksudnya, berhati-hati dengan sesuatu spirit lah, ya. Tuan tak nak sebut roh. Tak elok, roh tu di tempat yang elok. Jadi kita tak nak babitkan roh. Jika niat tak baik kepada perompak, katanya. Tak tahulah tuan rumah yang letak ke ataupun orang yang datang sini, ya. Bilik air. Okey. Tahu. Tu dapat detect, ya. Bilik ni dilakukan oleh seseorang, ya. Melakukan satu ritual. Tolonglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan beragama Islam, hentikan perkara-perkara tahyul dan khurafat, ya. Papan ini, tu nampak satu flashback tadi, pernah dijadikan juga sebagai papan Ouija board kepada orang yang laju. Betul dia naik? Tu tengah bercakap, ada sesuatu tadi, dia terus zup naik ke atas, ya. Jadi betul lah, memang patutlah banglo ni dipanggil banglo sihir, ya. Sebab ramai yang bermain sihir dalam rumah ini. Bukan tuan rumah, tuan yakin orang luar yang datang, ya. Dia melakukan sihir dalam rumah ini.
Okey, jom. 6.45 dah, jom. Kita ada lebih kurang 15 minit saja. Okey, malam nanti kita sambung lagi di bilik ini. Bilik ini kecil saja. Pun bersih juga keadaannya. Syuk tak lalu sini? Lalu juga berani mu. Oh, kemah-kemah. Licin tu tak? Basah tu. Bismillah. Hati-hati ya, licin ni. Assalamualaikum. Bawah yang kami berdiri sekarang ni, tuan-tuan, ini adalah pos kereta. Kejap lagi kita akan pergi ketika kami dah keluar nanti. Okey, jom. Bawah ni ada pergi, Cuk? Bawah kat bahagian dengan dapur tadi. Oh, dapur tadi juga. Oh, kita dah pergi kan? Ha. Ha, tak perlu. Kalau benda sama, tak perlu. Kita naik balik. So kita akan pergi ke yang rumah tak siap dia. Okey, jom. Tolong. Bismillah. Jangan pijak yang ni. Ini bilik tadi ya. Jam batu ni malam kan dia beralih tak? Okey, kita turun ke bawah. Dah? Belum eh? Belum. Oh, ni pun ada papan juga. Okey, bilik ni belum dimasuki. Assalamualaikum. Bismillah. Berdiri kat balkoni ni itu eh. Betul. So ini kawasan kejiranan. Tak boleh shoot lama-lama tuan-tuan eh, nanti jiran marah. Privacy mereka. Kejap gimbal ni lagi sekali. Okey. Dia macam dah tak ni tau, bila dah lock sekali, dia tak nak ikut dah. Nanti dia unlock balik. Dia lari lagi. Tak apa, tak apa. Itu nama dia kalau orang orang putih cakap belajar bahasa berat nanang. Okey. Jom kita turun. Okey, terima kasih kepada penghuni yang di dalam rumah sangat sporting, harap-harap malam karang juga sporting. Tok tak nak dengar ada pocong meloncat dekat tangga ni macam syuk kena. Seandainya kamu meloncat juga kat tangga ni, loncat je lah. Tok rakam je. Okey. Beria dia kan bunyi dia, lalai loncat je lah. Okey, kita ke rumah yang separuh siap di luar sana.
rumahnya sangat besar ni. Hujan. Tu kena jalan cepat sikit, nanti kena hujan gadget kami ni. Okey. Bismillah. Assalamualaikum. Ada yang menjawab salam tu tadi ya. Sini ada penghuni juga. Dia jawab salam tu tadi. Islam lah kot. Islam cara dia lah tuan-tuan ya. Jangan lekas terpedaya. Lecak sangat ni. Kotor kasut. Mana yang terlalu berlumpur dan lecak tu takkan pijak dan tempuh ya. Siap. Assalamualaikum. Ini aja 22 minit dah tu dalam rakaman. Macam sekejap aja, tapi 22 minit dah. Timing yang cantik lah sebelum orang azan. Dah lom? Jom. Okay, kita pergi ke porch. Bismillah. Oh, ingat kristal tadi. Kita tak lalu situ, so kita lalu sini. Gelap ya tuan-tuan eh, menjelang maghrib. Jadi sebentar tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri eh. Lihat eh, okey. Itu tuan-tuan lihat, terang kan. Jadi kalau tu halakan tu slide ke lain eh. Alamak, ada lampu ni pula. Sebentar eh. Ha, nampak tu. Ha, gelap ya. Ha, okey. Jom. Bismillah. Pijak tempat yang sama. Pondok tu kita tak berkesempatan pergi tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak eh? Pondok gazebo yang Tok cakap ada benda tadi sedang skodeng kami tu eh, sebab hujan sana. Jadi keadaan pun agak bersemak di situ. Risaulah tem hujan basah-basah ni, takut ada yang panjang tu ya. Keselamatan kena jaga juga. Okay. Okay, ini posnya. Ini sajalah yang boleh dirakam ya. Seandainya kalau video ni rilis nanti tuan-tuan, kalau tiba-tiba kualiti gambar rakaman Tok di banglo ini agak kurang memuaskan, tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Tok minta maaf banyak-banyak eh, kerana aura yang agak kuat juga berada di sini, penghuni yang ramai juga ada di sini. Jadi paham-paham aja lah ya. Okey, jom pergi bawah sana. Scary? What do you mean scary? Long Shah mengatakan sana scary tu. Dia nampak SpongeBob ke apa kat situ? Okey. Maknanya deria Long Shah ni samalah, boleh rasa macam tu eh. Kita pergi malam nanti. Hujan lagi. Jom kita pergi situ. Kita boleh akhiri rakaman.
Sekejap tuan-tuan, Tok switch kamera. Baik tuan-tuan, itu tadi tinjauan siang kami bertiga, Tok Longshah dan juga Syukri Vlog. Ya, ingat baik-baik apa yang Tok sebut tadi. Kita support sesama kita. Mana yang beradab, tentu-tentu Tok support 200%. Tak kira lah dia subscriber lebih daripada kami ke, dia kurang daripada kami ke. Night Shift Vlog daripada Singapore, Syukri Vlog, tentu-tentulah Osasuke Hikaru yang dah lama top, juga nama-nama lain kalau tuan-tuan minat, Solo Ambush, kemudian Adam SBX dan ramai lagi, Horozone, Horozone terutamanya yang banyak juga support kami selama ini, support kami dari segi mengiklankan tentang aktiviti kami, apa yang Tok post dalam IG, dia repost kembali ke tempat dia, Syukri bersama buat begitu. Inilah cara kami support each other, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kejap, long panggil Tok, apa dia? Gelak diorang sebab sebab maafkan saya ni, brother besar kita Tok tertinggal sebut. Inilah orang yang juga antara pelopor awal, selain daripada nama-nama yang kita tahu sebelum-sebelum ni, AY Studio juga, bro Amir kita, yang badan sado tu, Tok sado sikit daripada beliau, gua bro, jangan marah aku, okay. Bro Amir kita juga banyak pengalamannya, subscribe juga channel AY Studio tuan-tuan, Tok tidak pernah dapat publicity ataupun upah daripada mereka. Kita buat ni lillahi ta'ala, jika kita bantu orang, yakinlah Allah pasti bantu kita. Ingat sampai bila-bila, jangan berkira, jangan kedekut, jangan sangka kita tolong dia, subscriber kita lari ke dia, kita hilang subscriber. Itu fikiran budak-budak. Ingat tuan-tuan, sekali tuan-tuan buat baik, 10 kali gandanya Allah memberi balasan kepada kita. Begitu juga kalau perbuatan jahat, 10 kali ganda juga tuan-tuan akan dapat. Baik, kita akhiri tinjauan siang kita. Sebentar lagi Tok akan mulakan tinjauan malam, lewat malam nanti, tengah malam nanti, dinamakan eksplorasi malam di dua lokasi juga. Tuan-tuan stay tune. Ingat, jangan apa? Jangan lari. Terima kasih kerana stay tune. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi sekalian. Sekarang, Tok Longshah dan juga Syukri Vlog, wakil kolaborasi daripada siang tadi dengan kami, akan meneruskan eksplorasi malam kami di Banglo Sihir pula. Ya. Banglo ini dinamakan Banglo Sihir. Wallahualam, macam mana yang Tok cakap siang tadi, kami tidak pasti mengapa namanya Banglo Sihir. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, Tok telah berdiri di hadapan pintu masuk, sebentar tadi Banglo ini baru saja dimasuki oleh satu tim yang juga melakukan eksplorasi tetapi live Facebook. Mereka baru saja menjalankan uji nyali di kawasan ini, jadi itu saja yang Tok boleh beritahu. Okey, sekarang giliran kami akan eksplor di Banglo ini. Baik, dari ni, okey, jom. Bismillah. Okey. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Bismillah. Allahu akbar. Sila pasang pendengaran tuan-tuan baik-baik. Buka mata luas-luas. Ada sesuatu di sini.
Oh, di gazebo itu ya. Sebentar tu tunjukkan suasana pada malam hari. Tolong suluh jap Long Shah. Okey, siang tadi kami tak berkesempatan ya. Malam lagilah bahaya dari segi haiwan yang berbisa ya. Okey. Yang itu nanti kita akan pergi. Wahai makhluk Allah, yang tadi kumpulan lain, yang ini Tok dan rakan-rakan pada siang tadi. Kamu pasti cam muka kami. Tangga yang Syuk cakap tadi. Ya. Ya Syuk ya. Tangga ni. Ya. Oh, tembus ke sini. Baik-baik. Okey. Itu pun ada kaca tuan-tuan ya. Akan membuatkan bunyi yang bising. Kami takkan pijak itu. Okey, jom. Kita ikut jejak tadi. Dengar. Assalamualaikum. Oh, kuat pula meremangnya sini ya, pelik ni. Okey. Bismillah. Siapa pula main api tadi ni? Ada kesan bakar ya. Assalamualaikum. Stay situ you. Nanti kami akan keluar ya, insya-Allah. Okey. Share sikit lah tuan-tuan ya. Di kawasan kolam renang ini memang ada penampakan sejak dari siang tadi ya. Jadi berdasarkan feedback daripada saudara-saudara kita sebentar tadi yang buat uji nyali di sini, mereka juga mengatakan kawasan ini sangat keras. Okey. Itu Tok bukan bercakap dengan kata ya, seperti mana yang orang pernah berkata dengan tim Osasuke Hikaru. Itu bunyi kata. Tok tidak bercakap dengan kata ya. Okey, kita teruskan. Laluan siang tadi. Assalamualaikum. Bismillah. Bau terang. Okey. Maafkan Tok tuan-tuan ya. Tok, ini torchlight Long Shah. Jadi torchlight yang Tok gunakan tadi tiba-tiba dah kehabisan bateri. Yang lampu yang terang itu Tok menggunakan torchlight standby, jadi dia tak berapa terang ya. Okey. Oh, kejap.
Okey. Oh, ni lampu juga. Assalamualaikum. Bismillah. Tuh tahu siang tadi tuh tak masuk sini. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan, baru saja tadi ada sesuatu yang berlari di luar tingkap itu. Itu saja. Okey. Bismillah. Assalamualaikum. Laju dia terbang ya tuan-tuan ya, kalau luar tingkap tadi. Kalau perasan lah ya. Jangan bijak kacau. Bismillah. Tolong suluh jaga lom tiang ke apa ke luar. Sini sini. Ah, tiang ya. Oh, dinding. Okey. Okey. Bilik air. Siang tadi hujan ni dah. Tiga atas sebelum naik. Ah, eloklah kita selesaikan di bawah ni. Atas kan stay down terus. Betul lah. Okay. Bismillah. Assalamualaikum. Yang ini Tok Bugis. Yang tadi orang lain ya. Minta izin untuk melihat sekitar kawasan kolam kamu yang sungguh indah. Oh, tak bagi ya sebentar. Kejap ya. Bagi atau tidak? Okey. Keadaan pada waktu malam ya tuan-tuan. Ni Long, kawasan yang Long cakap tadi. Yes. Tuan-tuan perhatikan pokok apa ini. Ini dah makan pokok ara. Sedia maklum ya, itu semak tu. So cukuplah kami berdiri di sini saja. Sebentar lagi tu akan tinjau di store itu, insyaAllah. Tengok laluan dia selamat atau tidak. Bismillah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum. Okey, jadi kamu memberitahu Tok kamu di sini. Baik, bismillah. Assalamualaikum.
Oke. Alhamdulillah kita berjaya masuk di store ini. Oke, jom. Dia tidak senang kalau kita lama-lama di sini. Oke. Jadi dia beri kita ruang untuk masuk, dia di sini. Oke, jom. Bismillah. Okey tuan-tuan, walaupun di sini ada pintu shortcut, tapi ini petua dan ilmu yang tu ajar. Di mana kamu masuk, di situ kamu keluar. Tadi kami keluar di situ, maka kami akan masuk juga di situ kembali. Alhamdulillah. Spotting juga anak-anak. Okey. Boleh ya? Naik ya? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Minta izin untuk masuk ke bilik kamu. Sama seperti siang, tuan-tuan. Suhu yang agak suam atau panas di bilik ini. Kalau kamu berdua perasan, di bilik ini seperti dikedap bunyi. Kamu tidak mendengar lagi bunyi di luar sana. Betul tak? Tidak akan berlaku secara tiba-tiba ataupun tanpa sebab. Yang sebenarnya sekarang ni pun dia ada. Tapi apakan daya apabila Tok Suluh tak nampak di kamera. Syuk dah lagi dah. Okey, sebelah kamu tadi. Okey, jom. Tadi tu masuk ikut sini ya. Na'udzubillah. Bilik air, kaki kiri. Kelawar ya, jangan terkejut ya. Assalamualaikum. Bismillah. Allah. Pelik ya tuan-tuan ya. Kebanyakan bilik di dua banglo yang kami pergi terdapat tumpukan seperti ini ya. Siapa yang bawa masuk ni ya? Oh, tu kolam tadi ya. Okey. Pemandangan kolam dari tingkat atas. Okey, jom. Sini. Kiri. Assalamualaikum. Sama tapi kedudukan dia telah dilanggar. Okay, yang tadi masuk. Yang tadi itu tau, batu tadi tu. Batu tu tadi dia melentang ke lain. Mungkin orang yang masuk tadi terlanggar ya, sebab dia ramai yang masuk.
Dah. Okey. Bismillah. Hati-hati licin. Assalamualaikum. Bismillah. Sini kau sana, pokok ara banyak buahnya. Tadi ada atas. Ah, okey, sebab ni tadi ke dapur kan. Okey. Assalamualaikum. Berarti kan ni siang tadi tak ada ni. Berkemungkinan grup tadi lah ni. Assalamualaikum. Oh, okey. Ada pelakon air ni. Belum dengar sesuatu ke? Belum, dah banyak belajar setelah banyak tempat yang kami pergi. Long dah mula belajar tentang bunyi-bunyi. Okey, kita turun ke bawah. Habiskan dulu, pergi ke sana, kemudian kita stay down. Okey, tuan-tuan alert eh. Siang tadi ada ni. Jangan terpijak katak tu. Okey. Assalamualaikum. Bismillah.
jauh ya tuan-tuan ya, sayup-sayup ya bunyi kakak cantik. Macam biasa tu cakap ya, kalau jauh dia dekat. Tanah tu berlumpur ya, tu takkan pijak. Bismillah. Assalamualaikum. Okey, jom. Terima kasih. Bismillah. Kering itu, Long? Long? Kering situ. Boleh lah situ. Okey. Ruang parking bawah tu macam mana? Tengok dulu kemudian naik balik atau apa? Kita tengok dulu ya. Oh, tak apa tak apa. Kita sebaiknya kita ikut jejak siang. Siang tadi itu last. Kita settlekan dulu, stay down, kemudian dah habis kita menuju keluar, kita singgah di kapos tu. Okey, jom. Tengah ni pun molek ni. Situ risau terdengar suara-suara kan? Bukan suara entiti tuan-tuan ni, risau terdengar suara orang yang lalu-lalang di depan tu. Jadi molek juga rasanya kalau kita lakukan stay down di ruang tamu bawah ini. Kami dikelilingi oleh ruang-ruang dapur, bilik, pintu masuk, ruangan tepi rumah berhampiran dengan gazebo, tandas dan juga rumah yang tak siap ya. Okey, tuan-tuan jangan lari, terus melekat. Kita jumpa sebentar lagi. Jangan lari. Okey, tuan-tuan, belakang sana tu tempat tu nak duduk nanti. Tolong perhatikan di belakang tok yang ada lilin itu. Sebentar lagi tok akan duduk situ. Di belakang itu adalah kawasan kolam renang, hotspot kita. Ya. Okey, kita mulakan sesi stay down sekarang. Feedback mungkin tadi ada, nah, biasa ya.
berpandangan membelakangkan. Suasana sudah aman damai tenang. Mungkin juga itu security suara rumah atau orangnya. Mungkin security atau tuan rumah langsung sudah. Kalau kami duduk di luar, suruh-suruh di sini kan? Kami tambah dinyanyi-dinyanyi. Ini dinyanyi lagi. Terjemah. Seorang diri dalam jalan, walaupun tidak mati, tapi sebenarnya jiwa kita masih hidup. Kita dapat melihat keadaan dan merasa berhati sunyi. Mata kita ini masih boleh memandang macam-macam, tapi dalam kubur hanya tanah, haiwan berbisa dan juga malaikat. Stay down. Di samping kita menikmati suasana malam, kita juga menginsafi diri.
sudah lampu di rumah depan. Baru betul. Kau beli apa? Jangan beli di situ tadi. Oh, kan usul sudah kan? Nah, dia ada di situ. Putih anak juga di situ. Kata nanti itu tetap siap pada beli. Okey lah, dan kita dengar lagu. Syukur Alhamdulillah. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi lagi kami hormati sekalian ya. Ha, itu bunyi kelawar tu. Okey, kami baru saja melakukan stay down seperti yang tuan-tuan lihat di Banglo Sihir ini. Ha, masa kita bercakap masa itulah kelawar ni nak bercakap. Ha, tak apalah, biarlah. Pelan sikit suara ya. Oh, dia mengawal tuan-tuan. Okey, biarkan. Jadi apa yang boleh tuk simpulkan, seperti mana Banglo Patung di sini, Banglo Sihir yang ramai mengatakan keras, ia tuk tidak nafikan kekerasan itu kerana banyak batu. Namun kekerasan lain juga ada, ya, tuk tidak nafikan. Namun malu-malu di sini sangat beradab dengan kami, sangat beri laluan yang baik dengan kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada makhluk yang sporting di sini. Okey, tu belanjalah nama-nama mereka dalam YouTube ni eh. Takkan nama kita saja, nama Tok Bugis Channel, nama Syukri Vlog saja yang disebut dalam YouTube. Pontianak di sini, pocong yang berdarah di kolam belakang itu juga jin di tingkat atas. Sangat sporting memberi laluan kepada kami. Terima kasih banyak-banyak tu ucapkan. Okey, jadi tu minta kepada para explorer yang lain, baik yang buat live Facebook ataupun live YouTube off recorded ke, bersama-samalah kita di mana saja kita datang, kita kekalkan, tunjukkan kepada makhluk ini yang kita ini manusia yang penuh dengan adab. Beritahu mereka tidak semua manusia yang tidak beradab, ada ramai lagi yang beradab, antaranya tuan-tuan dan juga kami. Kita persembahkan kepada mereka adab kita. Tok yakin kamu semua akan dilayan, akan diserve dengan sangat baik. Bukti dia, Tok dah bawa hari ini sebagai kolaborasi bersama dengan Syukri Vlog. Inilah pengalaman dia yang pertama bersama kami. Dia tahu perbezaan. Dia saja ada jawapan tuan-tuan ya. Okey, jadi cukup sampai di sini. InsyaAllah jika ada masa, ada ruang yang lebih untuk kami keluar, dapat keizinan daripada pihak berkuasa, kami akan explore di tempat lain pula, InsyaAllah. Baik, kita boleh bersurai. Sebentar lagi tu akan sambung rakaman terus ke porch ataupun parking kereta di bawah sana, dan kita boleh bersurai. Okey, mari. Okey tuan-tuan, tu akan sambung rakaman sebentar lagi. Stay tune ya. Okey tuan-tuan, kita akan menuju keluar dari banglo yang indah ini menuju ke kapoch di luar sana ya. Terima kasih makhluk Allah yang berada di sini. Thank you.
Assalamun alaikum. Bismillah. Oke, ini keadaan kapoc ya. Tak ada banyak yang boleh kami tunjukkan kepada tuan-tuan. Hanya ruangan parking kereta di sini. Okey, kita tinjau sebentar yang belakang sana, bahagian pokok ara itu tadi. Tolong suluh dulu. Okey. Sedikit tu nak bagi tahu ya. Ini yang tadi kami berdiri di atas tembok putih itu. Di belakang tembok itu adalah swimming pool. Ya. Alhamdulillah. Itu pokok ara ini ya. Pokok ara yang bersaiz sebab ni malam itu tak perasan besar juga kot. Okey. Okey, sudah. Untuk buat penutup dulu lepas tu syok eh. Okey. Baik tuan-tuan. Ini pintu masuknya tadi. Alhamdulillah kami telah berjaya melakukan sepenuhnya eksplorasi siang dan malam di Banglo Sihir. Alhamdulillah seperti mana yang Tok telah maklumkan pada stay down tadi, sekiranya kita beradab, makhluk lain turut beradab kepada kita. Jadi sekali lagi sebelum berpisah, itu Long Shah dan ini rakan kolaborasi kami yang Tok anggap sebagai sahabat juga ya, bukan sekadar rakan saja. Okey. Jadi terima kasih Tok ucapkan mewakili bagi Tok Bugis Channel kepada Syukri Vlog kerana sudi berkolaborasi dengan kami. Okay, sama-sama Tok, dan terima kasih juga kepada Tok dan juga Abang Long yang banyak bagi tunjuk ajar dan ilmu kepada saya sepanjang eksplorasi hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Baik, sama-sama. Okey, tuan-tuan ya, itu kata-kata daripada Tuan Syukri Vlog kita. Jadi, jangan lepaskan peluang, ringan-ringankan jari-jemari anda untuk tekan subscribe di channel Tok Bugis Channel, juga di channel Syukri Vlog. Silau ni, apa Long Shah, Tok tengah rakam ni. Okey. Jadi, jaga diri baik-baik. Ingat segala pesan Tok. Kita jaga hubungan yang baik sesama makhluk. Jangan kepada manusia sahaja. Kepada haiwan, juga makhluk gaib. Juga kita menjaga hubungan yang baik. Bukan ingin bersahabat, bukan ingin berkawan. Kita dilarang melakukan perkara syirik itu. Namun, kita persembahkan adab yang baik kepada mereka. InsyaAllah semuanya selamat. Baik, dengan ini Tok akhiri eksplorasi di Banglo Sihir pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan apa? Jangan lari. Terima kasih menonton.